pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil inisiatif khususnya untuk tanggal 29 sampai dengan 4 Juni untuk meminta kepada Menteri Dalam Negeri terkait dengan izin. Dan alhamdulillah tanggal 28 Mei lalu Menteri Dalam Negeri memberikan surat izin terkait dengan izin ke luar negeri dengan alasan penting. Nah, di dalam surat dari Menteri Dalam Negeri disebutkan yang pertama bahwa pemerintahan di Jawa Barat ini harus terus berjalan. Dan yang kedua adalah yang menjadi pimpinan selama Bapak Gubernur melakukan izin dari 29 sampai 4 Juni adalah dipimpin oleh Wakil Gubernur yang harus selalu berkoordinasi dengan dan juga